Benar-benar. Dan lanjut ke next. Ini sebenarnya banyak dulu dari kebiasaan-kebiasaan yang mengamalkan. Jadi bagaimana cara dia sebenarnya kegiatannya banyak di dalam bawah ini, jadi saya hanya mengikuti sebelahan saja. Ini sebenarnya bukan salah dari pekerjaan saya lupa, pekerjaan saya ingat, melakukan saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Jadi ini sebenarnya kuasa belajar antara bukti ya. Kalau kalau baik menunggu yang sudah pakai ini sudah sangat paham dengan antara bukti. Jadi kita dengan pedagogi itu, kalau antara bukti itu istilahnya elemen dari fokus itu peserta. Kalau pedagogi kan dari fokus itu. Jadi guru itu seperti tahu semua dan petani itu nggak tahu apa-apa, sehingga terjadi transfer ilmu dan terus petani baik mendengar akhirnya lupa. Nah ini melihat saya ingat, lupa saya paham dan mengenal sendiri saya kuasai. Nah ini coba next di next book. Jadi saya terima. Lagi-lagi. Ini saya sudah masih bukan ini bukan apa ya ini bukan istilahnya seperti penelitian teori tapi ini hanya asumsi saya asumsi nanti selama ini antara lain ya, perhatian petani itu dari menit ke menit itu selalu menurun jadi harus sudah masuk 10 menit ke sana itu sudah mulai mengaruh sudah mulai perhatian. Kemudian juga gaya belajar yang kita sering melakukan itu adalah mendominasi petani itu bukan menengah. Jadi padahal teman-teman petani itu berbeda-beda dalam kemampuan mereka. Kemudian juga lebih cenderung konseptual, jadi kita belajar teori kemudian pencerdasan itu belajar mendengar konsep-konsep berada di dalam khayalan mereka. Nah, kemudian perkara informasi yang dibutuhkan tidak sesuai. Misalnya petani butuhnya seperti yang di sampaikan itu kendala utama petani itu adalah langkah pupuk kompos. Nah, kita ngajarnya bukan ngajar berapa pupuk, tapi ngajar yang lain. Misalnya. Itu karena informasi yang kita berikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Misalnya masyarakat butuhnya pada saat ini adalah pupuk dan hama tikus. Kita ngajarinya tidak memecah problem itu, tapi ngajarinya yang lain. Gitu. Ngajarinya malah cara menanam, gitu. Cara memperdubah. Gitu. Kan. Itu kan petani sudah lama gitu, ya. Sudah berpengalaman seperti itu. Ya. Menanam-menanam itu mereka itu sudah apa istilahnya berpengalaman, berpengalaman. Gitu. Tapi tetap ada yang berpengalaman. Justru bagaimana langkah pupuk ini terjadi, pupuk yang mana yang bisa diatasi, kemudian juga apa istilahnya amal tikus itu bisa diperangkas dengan serbati atau dengan apa gitu. Kemudian ya kalau diajari selama ini petani cenderung tidak mencoba dengan gaya belajar yang seperti itu. Ini kita nggak asumsi ya, ya bukan tapi bisa diperkata oleh dua penelitian. Apakah asumsi benar atau enggak? Yaitu pengamatan nanti di lapangan selama diskusi dengan. Nah, sebenarnya ini kursi belajar di sekolah 8, ini saya membaginya menjadi ada perkuliahan itu 5%, kemudian ada modul kita buat itu 5%, audiovisual 5%, kontras dengan 5%, dan kemudian diskusi 10%, praktek yang banyak, terus kita 50%, dan cara juga mereka praktek, mereka juga mengajar orang lain. Jadi mereka juga setelah melakukan buku praktek mereka memperoleh hasil seperti mengasuh orang lain itu salah filosofi dengan teman-teman saya masuk. Nah ini situasinya metode teori ini sebenarnya itu apa mengalami kemudian refleksi dan kesimpulan dan tanya orang-orang itu.
Jadi ketika mereka gagal, mereka akan mulai kembali sama mereka itu ahli. Kemudian kembali ke budaya tadi dan halaman. Nah, mungkin ini apa sebelumnya? Ini sebelum masuk ke pelaksanaan kita mau persiapan-persiapan dulu. Tentang persiapan dulu. Persiapan sekolah rapat yang kita lakukan. Jadi berbeda dengan yang tadi mengenai pasukan. Kalau kami ini 14 hari pak, ini 14 hari pertemuan, 14 minggu. Kalau yang tadi kan mungkin ada dari materi orang ini satu siklus kalian full 14 hari pertemuan. Jadi mereka sudah pernah sekolah, gitu. Tapi sekolahnya kami bimbing. Nanti kita pakai nanti kita lihat sudah sekolahnya seperti apa. Tapi yang pertama, istilahnya ini diskusi materi teknis ya. Tentu menyiapkan dengan konsultan dengan fasilitator desa dengan apa sih lainnya. Tapi kami ya itu untuk memuluskan membahas masalah pembelajaran di minggu seperti apa ini kita bahas dulu kemudian juga. Nah nanti bedanya silabus dengan pembelajaran konsep dengan di Rahel itu nanti seperti apa nanti juga. Kemudian juga, nah ini koordinasi pas dengan pemerintah desa. Nah ini yang menjadi problem itu Pak, di desa itu biasanya begini. Biasanya satu itu kecemburuan sosial. Jadi pernah saya diumumkan itu, kenapa sosialisasi itu hanya sampai di hari desa. Gitu. Itu seperti itu Pak. Jadi hanya Pak Desa, kemudian apa itu, spesialis desa dan itu. Ya. Dari pengembangan nanti sosialisasinya itu tidak sampai kepada semua masyarakat sehingga terjadinya cemburuan. Nah, itu. Nah sekarang bagaimana caranya sosialisasi itu bisa sampai kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat itu tahu dengan kita. Jadi setelah jalan baru tahu gitu kan. Nah, mereka harus berusaha pas ada ribetnya. Itu sering terjadi seperti itu. Nah ini namanya sini perannya peran fasilitator dari pemerintah. Pendamping dari putri dan pendamping fasilitator di sini mereka tidak boleh menjadi orang lain, mereka tidak boleh menjadi outsider. Jadi nanti mereka harus tinggal di situ. Maka di pot saya berkomunikasi dengan fasilitator desa itu pada saat itu di masa sosial mereka harus segera tinggal di tempat separate di desa. Jadi kalau enggak mereka tinggal di desa itu sosialisasi bisa tidak merata. Ketika kita koordinasi bebas koordinasi dan desa, padahal hanya di kepala desa atau di kepala desa dan sekitar itu menjadi potensi konflik. Kemudian, nah ini yang perlu juga dirumuskan, so, yang sudah perlu dirumuskan adalah rekrutmen peserta. Jadi di era itu nanti kan bukan dilaksanakan suatu mulai, ya, dan ditetap oleh KPAI ya. Nah ini sebelum apa ini sebelum dibentuk KPH itu kan nanti yang direkrut. Nah ini model rekrutnya seperti apa nanti ini? Gitu loh, rekrutmennya seperti apa? Karena mereka akan menjadi pelaksana sekolah kelola yang qualified. Gitu. Nah nanti rekrutmennya seperti apa? Cara pesertanya seperti apa? Ya terus ini sebagai referensi saja yang pernah kami lakukan kemarin adalah syarat mutlak dan syarat yang harus adalah mereka 100% berprofesi sebagai petani. Jadi tidak boleh misalnya petani merangkap ASN yang tentu petani merangkap kepala sekretaris desa. Karena coba yang daftar itu sekretaris desa membatas berapa tidak boleh. Ini harus murni 100% petani. Jadi yang merangkap-merangkap itu saya bilang kalau petani merangkap gagal tidak boleh juga. Mereka harus 100% ini petani. Nah ini kan yang tahu pasti kantor Pak dan tinggal bersama mereka. Jadi ini 100% petani asli. Tidak boleh apa istilahnya merangkap selain berbasis pada petani. Termasuk yang ini apa terikat sebagai bagian prinsipnya politisi dan ini pengurus partai politik dan pemerintah desa. Jadi
Jadi saran kotaknya harus keluarkan konsep tenang. Jadi tidak boleh berangkat yang lain. Kemudian siap mengikuti sekolah harapan selama 5 bulan atau 14 kali pertemuan. Dan alhamdulillah kemarin Pak dari 14 minggu itu kami daftar hadir 100%. Tidak ada bonus satu pertemuan pun. Karena Pak Tuhan itu kebutuhan yang punya. Jadi mereka kita dengan kehadiran 100% dengan kategori 20% sangat baik sebanyak 49 orang, satu orang dengan kategori baik. Kemudian saya jasmani dan rohani karena ini apa istilahnya kalau mereka dituntut untuk 14 kali pertemuan masuk bahkan ada satu desa dan ini kita kan dua kelas tapi ada satu desa yang mereka harus penuh naik perahu bersuara itu aja Pak. Jadi mereka naik perahu dulu baru naik ojek itu mereka ketemu gitu kan namanya begitu. Jadi kan kalian 100%. Kemudian di proyek ini mengharuskan 20% respons gender. Jadi kami 20% itu petaka yang sekarang adalah perkuat ibu ya. Kemudian ada pengisian formulir, kemudian juga ada apa istilahnya ini administrasi ya, bisa formulir, kemudian foto KTP, foto merah pakai hitam. Nah setelah itu baru kemarin kita tidak lakukan tes, tapi kita langsung panggil saja rekomendasi fasilitator bisa, kemudian kita adakan perjalanan yang pada pesawat ini kita mengadakan namanya kontrak belajar. Jadi ada kontrak Pak, jadi hampir kapan, kemudian mereka itu kan yang baca itu yang karena di dalam kontrak itu ada kewajiban. Jadi kalau mereka datang, transportnya bagaimana? Kalau mereka meninggalkan mobilnya, orientasi insentif atau tidak, nah itu ada di dalam kontrak belajar. Jadi nah ini nanti terkait dengan program belajar itu. Karena mereka kalau meninggalkan mobilnya, diganti Pak. Diganti ini misalnya apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa itu makanan pokok. Kalau kemarin kami ganti Pak makanan pokok supaya tidak terkabur dengan kebal. Nah ini kontrak belajar ini penting karena terkait dengan hak dan kewajiban dari peserta. Jadi bagaimana kalau mereka putus di tengah jalan, itu juga tertuang di dalam kontrak belajar. Terus salah tanya seperti itu ya. Dan next, nah ini jadi kami tidak memakai kelas, tapi kami memakai saung. Okay? Jadi saungnya ini dibuat secara gotong royong. Jadi kami yang suplai bahannya dari bambu dan dari papannya. Mereka kita ini saungnya ini adalah tempat untuk berdiskusi dan belajar. Jadi mereka dimotivasi oleh Fasdes. Kami nggak bayar, nggak bayar. Ini mereka bawa sendiri. Jadi kesadaran mereka untuk bergotong royong membangun saungnya. Itu namanya. Ya, mereka bergotong royong, tapi hanya suplai bahannya saja dengan konsumsi sudah menjadi saung. Dan next, nah ini beberapa sarana prasarana yang kita pasang pada saat SK kemarin itu antara lain, nah ini antara lain ini saung sudah jadi, ini dipakai untuk belajar teori, belajar presentasi besar. Ini ada kemudian ada laboratorium outdoor, indoor ya, ada laboratorium outdoor itu tempat pembangun usaha. Kemudian juga ada program pembibitan yang ada di ada program Dr. Andreas juga di sana. Jadi sekarang sarana-sarana yang kita siapkan. Nah, problemnya adalah sewa lahannya bagaimana? Sewa lahannya bagaimana? Nah, ini kebetulan kemarin kami tidak menganggarkan untuk sewa lahan. Jadi, ini yang problem kami kemarin. Kami tidak siapkan, tapi kami coba melakukan pendekatan kepada pemerintah desa. Bagaimana ini Pak, kami dibantu lahan untuk laboratorium lapang dan membuat saung. Nah, akhirnya kami cari-cari dengan Pak Thomas, kami bisa pendekatan, akhirnya oke, ada kapan laboratorium
Tidak pernah untuk laboratorium outdoor, dapat untuk laboratorium indoor, dan dapat juga untuk praktek penanaman rusa. Jadi kami berikan surat yang sama bahwa tidak dipungut biaya, gitu Pak. Jadi ini pendekatannya, jadi tidak sesimpel yang terbayangkan jadi gitu Pak. Jadi ini harus siapa nah, laboratorium alam. Jadi itu kendalanya di situ. Nah, kalau di luar Jawa relatif, kalau lahan kan banyak ya, saya tak tahu di Jawa, mungkin harus saya lama ini. Ini kerjanya budgeting lagi, anggaran lagi juga. Ya. Kemudian next, nah ini kondisi pelaksanaan apa itu SL yang kami lakukan tahun lalu bahwa durasinya adalah satu siklus produksi bibit Pak selama 14 minggu. Lama ya, lama lah. Namanya juga sekolah gitu kan. Kalau yang mungkin makanya berbeda tadi Pak dengan yang pelatihan kali berbeda. Pelatihan kan 6 sampai 7 Desember gitu. Atau 3 hari. Kalau ini sekolah ya Pak, 14 minggu. Jadi kalau enggak kalau pendekat atau istilah sosialisasi yang kuat, ini banyak yang mau. Nah ini peserta adalah 100% terkhusus sebagai petani. 20% berasal dari perempuan. Nah, ini wajiban dari kita harus berasal dari posisi gender, makanya 20% adalah pertemuan. Partai ini sama praktek, secara pelajaran dan tugas belajar, full di lapangan, pada suasana perpisahan. Jadi kami tidak apa dari hotel, tapi kami pada mana sasaran dan sasaran yang ada di situ. Ya udah kita bangun sampai situ, kita bangun sampai situ, bangun di situ, dan suasana perpisahan. Jadi supaya mereka juga apa istilahnya santai, belajarnya santai, informal. Kemudian kita banyak melakukan penugasan-penugasan. Jadi setelah selesai kita belajar teori, misalnya teori membuat kompos. Nah, mereka harus ada tugas membuat kompos sendiri di rumah. Dan itu didokumentasikan, dikirim lewat grup WA. Jadi kita juga kepada sekolahnya, Mas. Dikirim kepada kepala sekolah. Jadi untuk mengapain itu, untuk supaya ini teknologi ini cepat, cepat mereka cepat paham, jadi ada perubahan-perubahan. Kemudian sekolahnya, ini selainnya sekolah di Pakuan, ya. Istilah kerennya gitu Pak, sekolah di Papua tanpa didik. Sekarang belajar dari mana-mana Pak, bisa dari internet. Jadi Pak, ini sekolahnya tanpa didik, tapi pakai saung, ya. Pakai saung, pakai cato, bahasa itu. Nah kemudian pakai laboratorium lapang dan pakai apa istilahnya laboratorium alam dan selama perusahaan diskusi. Nah ini tidak ada istilah guru dan murid, yang ada dari istilah apa itu namanya istilahnya itu pemandu ya pemandu dan fasilitator sama tadi ada di sini tidak ada istilah guru dan murid jadi yang apa namanya petani itu kita fasilitasi kemudian next tadi yang tadi mana lagi. Nah ini yang proses yang kami tempuh waktu istilahnya mengadakan suara lapang versi yang versi dan hebat. Saya tidak tahu nanti versi yang dan seberapa mungkin simpel lagi ya. Karena kalau di tanah hibah itu di dana dihargi di apa di APBN itu bisa untuk suara lapang tipe 3 dan tipe 2 atau tipe 4. Kalau di hibah itu nggak bisa karena kita harus bidding ya bidding dokumen ya. Nah ini dari Januari itu kita persiapan ada AWB dan Dakar dan UB ini kemudian juga di bulan Januari itu ada pembahasan untuk penerbitan objek atau plan bulan ya relatif bulan Agustus kan baru mulai jadi Agustus September Oktober November Desember ya pas pertengahan Desember itu kita selesai cuma ada satu yang belum selesai itu field
dia pelajari kepada pemerintah, pemerintah daerah. Nah itu kita lakukan pada tahun ini di bulan Februari kemarin. Dan yang jadi mereka itu nanti menjelaskan apa yang dia lakukan di depan para jenderal dinas pertanian, dia coba buat. Jadi petani itu dari narasumber gitu. Jadi yang selama ini kan memang jadi narasumber. Jadi saya undang mereka menjadi narasumber. Saya punya beberapa videonya, ternyata mereka semangat belajar. Jadi bapaknya bisa jadi narasumber yang hadir di dinas ini. Mereka semangat mati itu, belajar. Itu parahnya, gitu ya. Jadi dibalik, semuanya dibalik gitu. Jadi dari belajar konseptual menjadi belajar kontekstual gitu. Kemudian next. Nah ini sebenarnya kalau sebelum menyusun silabus kita harus tahu dulu apa istilahnya siklusnya. Ini mereka belajar, kemudian praktek di laboratorium, kemudian ada penugasan, kemudian ada pengamatan dan masalah. Jadi kemudian ada evaluasi. Nah ketika mereka gagal, mereka mengulang lagi sampai bisa. Jadi ini misalnya minggu pertama mereka belajar membuat pesticida dalam pati misalnya. Ketika mereka sebelum kemudian pas naknya belum jadi, mereka harus mengulang. Baru mengulangi materi selanjutnya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi mereka sampai mereka benar-benar kompeten. Jadi nanti setiap sebelum kita masuk, misalnya nih, minggu pertama kita belajar pembuatan kompos. Sebelum minggu kedua kita belajar pembuatan mikrobiosmologan. Jadi sebelum mereka masuk materi pembuatan mikrobiosmologan, mereka harus memperhatikan dulu pembuatan kompos yang minggu sebelumnya. Kita cek dulu pakai jari komposnya itu dulu. Dan kalau belum, ya diulang lagi, sudah bisa. Tapi alhamdulillah, 80% mereka bisa. Kemudian teks. Nah ini sebenarnya cuma dari silabus, silabus dari kurikulum. Nah nanti apakah di, nah ini minggu 1 sampai minggu 14. Nah tadi sesuai dengan khusus merah, khusus merah, vaksinasi pembentukan rokok yang nanti kita disesuaikan saja dengan kurikulum yang ini. Tapi, nah sekarang pertanyaannya kalau di era kali itu mereka akan membentuk kejadian atau intinya diadakan. Itu lah. Jadi kalau semester lama ini kalau mungkin di atas 200 juta diadakan atau dibentukkan. Nah ini juga salah satu pertanyaan. Yang apa istilahnya? Kalau di aturan pada barang itu di atas 200 harus ditilang. Kalau siwa pola lain yang diadakan rapinya, apakah barang yang di atas 200 itu mau dibuat oleh petani atau tidak? Kalau dia dibuat oleh petani, berarti bisa. Artinya mereka harus membuat membeli benih, harus menabur, mereka sampai menjadi kalau mereka beli mereka lewat Pokja atau gitu, mungkin begitu pak. Ya. Nah tapi yang jelas ini apa silabus dari sekolah yang kita lakukan tahun lalu. Yang pertama itu kontrak belajar, pertama, kemudian yang kedua pembuatan media tanam dan mikroorganisme lokal, kemudian yang ketiga itu sampo pucuk dan top working. Keempat, mengulaskan praktek pengolahan media tanam. Yang kelima itu praktek pembuatan kompos. Ini banyak praktek ya. Yang keenam itu praktek pembuatan pesnak, pestisida nabati. Kemudian yang ketujuh ini praktek pembuatan pupuk organik cair, POC, dan praktek penggunaan pestisida nabati di lahan. Nah, jadi sebelum masuk ke minggu sebelumnya itu kita evaluasi dulu. Kemudian praktek penggunaan pupuk cair organik di lahan, kemudian praktek simulasi berlalu erosi, praktek penanaman tanaman penutup tanah, kemudian praktek simulasi buatan usaha, ini dan prosedur sertifikasi bibit, kemudian juga ada praktek
buat simulasi, buat waterboarding, waterboarding. Dan yang terakhir kita ada kunjungan ke petani yang sudah berhasil dalam budidaya tanaman perhutanan. Nah, kebetulan kemarin kita untuk budidaya tanaman perhutanan jauh, terus berubah, tapi di tempat kami sudah berhasil untuk tahu. Juga akan berhasil untuk kita bawa ke sana. Nah, ini sekolah lama dalam metode belajar yang mengedepankan belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, sehingga tiap minggu atau tiap pertemuan sebelum pertemuan dimulai dilakukan evaluasi dan pengalaman terhadap praktek yang dilakukan pekan sebelumnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian sekolah lama adalah salah satu bentuk metode belajar yang mengedepankan suasana yang dinamis, sehingga selalu ada presentasi hasil praktek yang dilakukan peserta setiap selesai melakukan praktek. Jadi setelah melakukan praktek, mereka melakukan presentasi belajar ngomong. Ini gambaran dari penjelasan yang kemarin. Kemudian next lagi, percepat saja. Ini capaian SL, capaian SL. Next lagi, next lagi. Kemudian, nah ini kriteria yang peserta. Nah ini yang menjadi poin penting ya. Nanti mereka ini kan akan, kalau kita lagi ke daerah, kan mereka akan menjadi pelaksana suatu rumah. Jadi yang pertama itu adalah dari setiap kelas itu terdiri dari 15 orang. Tiap kelas terdiri dari berapa orang ini? 20 ya? 25 ya? 25. Ini bisa ada satu kelompok ya, Pak? Ya, setiap kelas terdiri dari 25 nanti dibagi menjadi 5 kelompok untuk persen. Nah, seperti itu tidak banyak-banyak, karena kalau banyak malah nanti tidak bisa fokus ya. Nah, ini satu kelas terdiri dari 25 orang. Satu kelas di 25 orang dibagi menjadi 5 kelompok penugasan. Kemudian kualifikasi umum itu masyarakat desa yang minimal bisa baca tulis. Berusia maksimal laki-laki 60 tahun, perempuan 55 tahun. Pekerjaan petani, warga negara Indonesia, jasmani dan rohani. Nah, ini persyaratan khususnya adalah warga desa di lokasi sektor-sek. Ya, mungkin nanti warga desa di lokasi RL, gitu ya, dengan menunjukkan KTP, mata pencarian utama sebagai petani, tidak merangkap sebagai ASN, Polri, TNI, atau para desa. Sanggup mengikuti seluruh perangkat SNM. Kemarin kita persyaratan khususnya mereka adalah yang terlibat aktif dalam kegiatan penanaman AF, diutamakan yang memiliki tingkat hidup besar, jadi ya, karena tahun 2021 kita ada KPR dan AF, Pak. Jadi mereka yang persentasenya tinggi itu dianggap apa istilahnya, mereka berminat dalam kegiatan kehutanan. Mereka mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesungguhan ikut SPL, tidak terlibat sebagai pengurus atau partai politik. Nah, ini nanti perlu dirumuskan kalau memang mau diterapkan di hari ini, peserta kan penting karena mereka akan menjadi menjadi KTH. Kemudian kata itu menjadi pelaksana suatu ayat. Dan next. Ya ini hasil berita sendiri ini saya mencoba untuk memotret kemampuan petani. Sebenarnya mereka paham betul sih. Tentang kata-kata yang betul tentang komputer, paham belum itu. Ternyata dari hasil
survei ke peserta itu ternyata mereka rata-rata ya tidak mengetahui tentang apa itu metabolisme lokal, apa itu pestisida nabati, apa itu populasi yang harus satu kucing, apa itu toporogen, mereka apa itu bibit yang berkualitas, rata-rata mereka tidak mengetahui. Ini rata-rata dari 25 pesertanya masih hanya 5 yang betul, orang yang benar. Kemudian ada juga yang hanya 6 orang yang benar. Ini seperti pertanyaan nomor 9. Manfaat mikroorganisme lokal nggak ada yang tahu. Bagaimana mereka mau menyeburkan tanah kalau tidak tahu mikroorganisme lokal? Bagaimana tanah mau berhasil? Kalau mereka saja tidak tahu membuat pupuk. Gitu. Buat kompos, nanti dibeli lagi, dibeli lagi. Dan, nah itu hasil pemotretan kami sebelum kami lakukan itu memang pengetahuan petani ya, kalau menanam mungkin tahu mereka mau melakukan tahu, tapi kalau untuk hal yang seperti kompos bulan sebaran mereka nggak tahu. Ini datanya biasanya data ya, ini data yang mengaman seperti itu dengan saya ya. Kemudian next ini capaian keterampilan yang apa istilahnya yang kita capai, tapi ini masih bersifat kualitatif karena saya belum melakukan secara kuantitatif, tapi secara pengamatan kualitatif ya mereka sudah tahu ya caranya membuat mikroorganisme lokal, mereka sudah tahu membuat organik saya, dan mereka juga sudah bisa melakukan taburkin, populasi, dan penyelidik. Itu hasil pengamatan saya sangat kualitatif, belum secara kuantitatif. Kemudian next ini sedikit dokumentasi dari kami lewat pertama di pembangunan saung sekolah lapan sebagai tempat sarana belajar. Kemudian next nah ini pembuatan media tanam. Kemudian next strategi sebenarnya mau dijelaskan bahwa ini ada merangkul saja ini. Nah ini pembuatan mikroorganisme lokal ya. Kalau selang-selangnya apa nih Pak? Supaya nggak mudah kita. Iya, sudah ada. Dengan next slide. Jadi ini memang prakteknya ya. Banyak prakteknya. Terus. Apa? Beneran ya? Juga mereka juga praktek terkorokin nanti ada sedikit dokumentasi dari minggu ini praktek langsung di lapangan ini namanya terkorokin ya terkorokin Pak Wahyu ya terkorokin ini apa ya kalau bahasa Indonesia ini pakai cara atas ini petani-petani sekarang antusiasnya itu Pak, mereka langsung mentoboknya kakaonya jadi langsung praktek di kebunnya, ternyata kakao bisa ditoboknya mereka langsung pakai ke kebunnya ya, kakao yang berpenyakit tanah langsung dilepasi, disandung dengan kakao yang berpenyakit ini karena mereka problemnya disana kakao itu sudah serang produktivitasnya menurun. Kemudian next ini praktek sambung pucuk. Sambung pucuk ini apa ya? Bahasa pucuk ya? Iya. Ini praktek populasi. Ini penggunaan media tanam. Jadi memang lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ini pembuatan pupuk kompos. Kemudian next lagi ini praktek pembuatan pestisida nabati dan ini praktek pembuatan pupuk organik cair PUC ini praktek pembuatan pupuk organik nabati di lahan ini kalau jadi semprot ditanam apa nih Pak? Ya di tanaman ya semprotnya ya? Sayur ya? Sayur
yang punya pupuk ganjar. Dan ini menggunakan bahan-bahan lokal ya Pak ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang dibeli ya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di kebun, kemudian ada yang di sekitar rumah, dikumpul oleh petani di rumah. Ini semua seperti itu pakai erosi, tambahan saja di pantai utama. The next. Nah ini pengamatan, diskusi, dan prosesi hasil praktek. Jadi setiap selesai praktek ini fungsinya sama di situ, Bu. Jadi kita apa, istilahnya apa, melakukan presentasi dan lain-lain itu di sawah gitu. Jadi, kemudian ini praktek UPSA ya, kemudian ini filter kayaknya ini filternya kemarin ke persampaian Takau ya, Pasar Takau atau di daerah mana itu kamu punya banyak cukup bahkan termasuk penjualan Takau berhasil. Nah ini produk-produk yang kita hasilkan dan memang sebagai kendalanya kita akan urus izin edarnya di balai sertifikasi instrumen ya, balai standarisasi instrumen pertanian. Kalau di pertanian ada balai sertifikasi instrumen pertanian, kalau di pertanian ada balai standarisasi instrumen pertanian. Dan kemarin saya sudah suruh PASKES untuk koordinasi ke sana dan mereka akan siap bantu untuk apa izin edar dari pupuk kompos yang dijual dari alumni SL. Nah ini bahan-bahannya adalah topsoil, jerami, daun rantai kering, sisa sampah rumah tangga, nasi busuk, buah sayur busuk, kotoran sapi, bongol pisang, dan batang pisang. Kemudian bongol pisang itu apa ya? Mungkin unsur meter gini ya? Kali yang tinggi ya, kali yang tinggi. Kemudian ada empat dan gula merah. Ini starternya. Nah, cara penggunaan, tuangkan setengah kemasan pupuk kompos ke dalam lubang tanah sebelum melakukan penanaman. Kemudian tuangkan kembali satu setengahnya di atas permukaan lubang tanah sesudah penanaman. Ini produk kompos. Next. Nah ini pupuk organik cair ya. Ini bahannya dari bongol pisang sebagai sumber fosfor dan nitrogen, serabut kelapa, air cucian beras, E4, stano bakteri, dan gula merah. Ini makanan bakteri ya. Kemudian penggunaannya campurkan pupuk organik cair ke dalam air, ke dalam tangki penyemprot dengan dosis 10 ml VOC 1 liter air. Kocok tangki penyemprot supaya tercampur dengan rata, kemudian aplikasikan pada daun tanaman yang ini pupuk. Penyemprot tanaman sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Nah ini kalau dibuat untuk stok di desa pun bisa cukup mengirit ini Pak. Karena dosisnya 10 ml bisa untuk ini ya, untuk banyak tanaman ya. Kemudian ini mikroorganisme lokal dari buah busuk, tomat, pepaya, mangga, pisang, pokoknya buah busuk lah. Kalau di pasar, kalau buah busuk nggak laku ini bisa jadi kompos di sini. Kemudian ada cucian beras, bonggol pisang, E4 sebagai starter, gula merah, dan air kelapa. Air kelapa itu apa? Untuk makanan bakteri ya? Untuk pertanyaan bakteri. Nah ini fungsi molekul adalah untuk perangsang buah, ini untuk perangsang buah. 150 liter mol dicampur dengan air bersih 14 liter lalu semprotkan saat tanaman mulai berbunga. Dan untuk pembuatan kompos, nah ini juga nah kemarin sudah dipraktekkan oleh petani sendiri bahwa menggunakan mol yang dibuat sendiri ternyata dekomposisinya lebih cepat daripada mall yang dibeli di toko itu percobaan kredit pertanian. Kalau mallet saya kasih dulu. Nah, ini bisa dipakai untuk perangsang pun bisa juga dipakai untuk starter dari pembuatan kompos. Itu dosisnya 1 liter mall tadi 5 liter air tambah gula merah 1 oz lalu aduk sampai larut. Lalu semprotkan pada kompos. Nah, ini mempercepat proses dekomposisi kompos. Next.
Nah, ini bawang putih, daun pepaya, serai, tembakau, sabun jola, deterjen, daun sirsak, enak. Ini bawang putih apa ya, Pak? Ini untuk anti anti apa ya? Anti apa ya? Ini anti apa ya? Bambunya itu aman, dan kemarin saya bawa kantor ternyata banyak, baru saya tahu sudah banyak spot api. Baru saya tahu di lantai, benar-benar spot api ya. Ternyata malam simpan apa ini? Masih mati kantor, jadi kena bawahnya langsung mati. Ini sangat kuat ya, sangat kuat ini ya. Cuma ini lebih dari satu bulan sudah expired. Jadi ini ada expirednya. Jadi kalau apa ini mau pakai ya buat langsung pakai gitu. Kalau sudah ada satu bulan sudah bau pakan apa bau pakannya sudah hilang. Nah, ini mungkin bisa untuk amat tikus ini, Pak. Bisa ya, Pak? Amat tikus di Pemusir. Cuma pemusir tikus di perairan apa saja? Oh, gitu, Pak. Ini Pemusir. Untuk pemusir tikus. Ya, ini perlu dicoba ini. Nah, ini karena ada bahan penting ini yang berfungsi untuk anti hama, bahan-bahan ini semua adalah bahan-bahan anti hama, begitu Pak ya, Pak Yusa, saya tahu karena beliau pengalaman di Afrika sama Afghanistan. Nah ini, produk-produk ini akan kami coba untuk sertifikasi izin edarnya di Balai Standarisasi Sistem Pertanian. Mari kami sudah ditekan pasti untuk koordinasi di sana dan di satu tahun jangan cukup penuh untuk habis hilangnya produk-produk lokal petani. Dan akan kita jual lewat Shopee kalau bisa. Pernah ini hasil sambung pucuk dan kemarin sudah ada permintaan untuk hari 5 hidup 700 batang. Cuma kami belum akan justru diminta 700 batang untuk penanaman dari hasil hidup dari stasi apa ini. Nah juga kemarin KPI juga meminta untuk secara umumnya pertama berpenuhi. Nah, KPI juga berpenuhi. Mending kita wajib, Pak. Dia tanya-tanya, Pak. Karena kebutuhan itu untuk sekarang kan banyak acara-acara itu. Untuk apa itu, Pak? Ini menunjuk, ada apa-apa itu. Banyak sekali, Pak. Jadi, ya, mereka berkata-kata kita akan kelompok, tidak berkata kami, tapi kami belum bisa temui. Karena kita masih pakai untuk sarana belajar. Kemudian ini tanaman populasi dan juga durian yang ini yang praktek di kebun mereka sendiri tempel mata ya, tempel populasi. Dan next ya, ini yang top working di banyak kan kakao ya, ya mereka sudah kakao-kakao yang tidak sehat yang banyak terserang penyakit mereka lakukan perlahan terbukti disambung dengan nutrisian yang kuat dan yang unggul. Nah kemudian ini field trip bulan lalu kita serahkan sertifikat kompetensi dan ini produk-produk yang kita pamerkan kemarin. Kemudian next, nah ini alat dan bahan inventaris kualapan yang kami serahkan di masjid. Jadi setelah selesai inventaris ini kami serahkan kami memberi acara untuk dimanfaatkan. Jadi ada kerupuk, skop, cangkul, tong, selang, peranet, papan tulis, gergaji, ada tangki penyemprot, meteran, terpal, gunting panas, pisau kulasi, plastik kulasi, kita lakukan di gedung yang ini. Kita sudah serahkan, sudah diberi nomor inventaris pertanian, dan kemarin kami sudah fasilitasi alumni itu untuk KTH dan sekarang berada di posisi penyuluh pertanian untuk register. Begitu yang pertama. Jadi minggu depan ini kami akan registrasi kelompok tani hutan alumni SL itu ke dinas hutan dan sudah ditandatangani oleh penyuluh pertanian. Ternyata fasilitator bisa nggak bisa, Pak.
tanda tangan di situ kalau mau register dan sudah register oleh penerbitan. Ini sesuai dengan P89 atau P89. Jadi mereka nanti kalau menjadi pelaksana daerah itu sudah qualified istilahnya itu. Jadi kalau gagal tanaman ya tetap kita namanya sudah qualified gitu. Gagal tanamannya kalau perceraiannya nggak tahu. Itu tadi secara legal terlalu hukum kan harus qualified. Kemudian next itu sesuai dengan P89. Ya ini tidak lanjut ya, tidak lanjut. Jadi karena ini adalah dana investasi Pak, jadi kami tidak akan biarkan selesai begitu saja Pak. Jadi kami akan berusaha supaya ini berdampak gitu ya. Berdampak baik terhadap level itu tidak harus mereka tanpa penghasilan. Mereka juga beberapa keluarga juga lebih gitu Pak. Misalnya mereka beli kompos, mereka tidak harus beli pupuk di apa di toko, tapi bisa membuat kompos sendiri kan. Melalui pengeluaran, itu juga peningkatan revenue gitu. Yang pertama, membentuk KTH. Jadi, KTH itu sudah kami mintakan registrasi di dinas kehutanan dan seperti yang saya katakan tadi, itu sudah berada di penyuluh pertanian Pak Marang Ayuan. Jadi ini sesuai P89, mereka akan mendapat. Oh ya, tapi kemarin Pak waktu kita pakai dinas atau fasilitator sudah bisa ya. Tapi harus penyuluh Pak. Jadi kami sudah registrasikan di dinas dan penyuluhnya akan bantu. Penyuluhnya akan dukung penuh untuk register. Kemudian ini sudah proses ini membuat acara pengukuhan. Ini sudah kemudian ini registrasi kelompok tani ke dinas. Kemudian, nah tahun ini kita bantu untuk penguatan kelembagaannya, yaitu untuk sekretariatan, kemudian untuk menata organisasinya, kemudian juga kami bantu juga untuk tahun ini produksi kompos untuk stok di desa. Jadi kami bantu. Jadi mereka problemnya bukan banyak nggak ada, tapi mereka problemnya itu alat pencacah jerami nggak ada. Padahal pencacah jerami itu murah. Itu kami tahun ini kami bantu untuk pencacah itu apa jerami pencacah apa selesai namanya. Nah itu kami bantu tahun ini sehingga mereka bisa membuat kompos untuk stok di desa karena problem di desa itu mereka kekurangan pupuk, kurang pupuk, jadi membuat pupuk sendiri nanti untuk stok di desa melakukannya. Kemudian ini memfasilitasi kelompok untuk sertifikasi bibit dan izin edar untuk SL bekerja sama dengan PSIB yang tadi dan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini Pak Wahyu ini kedepannya kita akan buat ini Pak, belajar tentang Pak Wahyu belajar tentang dari sekolah apa yang sudah kita pindah kepada kepulauan untuk tinggal di sana satu minggu. Seperti itu Pak, jadi mereka supaya belajar ikut untuk macam-macam di situ. Mana Pak? Ya, seperti itu Pak, dia belajar tentang. Kemudian yang terakhir, teman-teman kita akan promosi produk. Dan next, ini next lagi. Nah ini terkait dengan RAL. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, subjek bahwa bisakah untuk RAL ini untuk RH atau RAL? Mungkin ini akan mengubah apa ini? Ini akan mengubah istilahnya mindset kita yang berubah paradigma kita dari era yang bersifat politik menjadi partisipatif. Ini bisa bantu. Tapi kita harus modifikasi kurikulum ini menjadi era yang partisipatif. Artinya hanya satu keahlian, sekus keahlian dari BM1. Seperti tadi yang sebutkan ada yang ada pelaksanaan sampai pengasuhnya. Jadi memang, jadi saya jalan ya, semangat suatu lola ya, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai mulai itu, ada di kelompok. Ya, itu kan. Ya, jadi perencanaan itu pasti pati. Gitu. Ya, nanti akan berubah menjadi era pati.
Kemudian, nah ini Pak yang menjadi kunci saya juga adalah membutuhkan fasilitator desa atau pendamping desa yang bukan objektor. Jadi pendamping atau fasilitator itu bukan objektor bagi bagi masyarakat yang didampingi. Jadi mereka harus tinggal, harus menyatu dengan masyarakat di mana daerah itu ada. Kemudian membina mereka mungkin dari awal, ya. Mungkin dari termasuk dari perencanaan, proposal, macam-macam. Kemudian juga ini menjadikan daerah sebagai magic issue dan bagi pendekatan lain untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tidak di apa ya sebenarnya dimotivasi dengan hal yang magic itu mungkin susah. Jadi ini anak itu bisa 1 hektar menghasilkan 100 juta keuntungan kalau di panen bulan ini mungkin itu yang menuntutnya menarik. Gitu. Tapi kalau isinya pasir-pasir kan tidak begitu menarik, ini akan mengatasi pagi, tidak menarik. Ini membutuhkan penjaga daerah sebagai macam isu bagi peningkatan dari masyarakat. Benar betul tadi Pak, temukan lokal jambin, Pak. Temukan lokal jambin. Jadi memang di desa itu kalau tidak lokal jambin itu tidak ada yang meniru. Karena ketemu dengan, waktu di Monogiri itu ketemu dengan, siapa Pak Lohi? Ada bapak-bapak itu dia lokal jambin menanam batas apa itu perlahan karang itu gitu Pak. Terus dijual kayunya laku, dan yang lain itu tani gitu. Ya, kalau di desa betul Pak, kalau belajar kita harus temukan. Kemudian ini yang dari PR kami, Jeffrey Pak itu, kita mau beruji coba dulu Pak. Beruji coba, nanti terkait lagi seperusahaan dengan terkait dengan budget ini. Terkait dengan budget ini, terkait dengan apa sih lainnya, anggaran. Karena tentu berbeda anggaran di daerah dengan di daerah itu Mas Riz. Ini perlu kita coba dulu Pak, bagaimana modelnya paling efektif atau tidak terkait dengan budget. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, mungkin Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu.